Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Kulong B adalah mereka yang salah akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah. Ya, persoalannya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia sendiri. Memang kita sudah dua kali menghadapi suatu peristiwa yang diputuskan oleh Partai Komunis Indonesia dan sudah barang tentu tidak akan menghendaki keputusan menyetusnya untuk ketiga kalinya. Kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah mempercayakan sekali bahwasanya PKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tapi nyatanya adalah tidak demikian. Persoalannya sekarang adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya PKI tidak akan bisa timbul di Indonesia dan benar-benar yang akan timbullah kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Pancasila.